Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bakrai Channel. Di video kali ini saya ingin berbagi ilmu lah, tip sama teman-teman pemula yang belajar belajar merawat otter, baby otter. Nah, kemarin saya dapat baby otter dari saudara yang nggak sengaja memancing di sungai dan dia mendapatkan baby otter. Berhubung dia yang nggak bisa merawat baby otter, terpaksa saya bawa dan saya mau rawat. Nah, di sini juga saya kan ada tuh di video kemarin yang saya kenalin baby otter yang mandiri, si Bibi. Nah, buat temennya dia. Nah, dan saya lihat baby otternya itu agak berbeda teman-teman, bulunya agak kebule-bulean. Pas saya rendengin sama itu tuh si Bibi, dia agak kebule-bulean. Yuk kita lihat biar nggak penasaran teman-teman nih. Yuk. Ini teman-teman nih yang saya ceritain nih baby otternya, dia agak-agak takut sama ini, sama orang, karena ya berhubung budaya alam. Kan agak ada strek. Agak-agak masih takut teman-teman dulu. Nah, dikit-dikit sambil pelan-pelan. Nah, pelan-pelan seulus kira udah nyaman baru kita ambil. Nah, udah dapet tuh. Jadi kalau otter baru tuh jangan, nah ini teman-teman, jangan dipaksa tuh. Sekali udah nyaman dia akan terbiasa sama kita nih. Kita rendengin, tau lah bahasa Indonesia apa ya, rendengin apa sih teman-teman ya, kalau tahu komen dah. Tuh, kita rendengin dah. Nah, masih bibi. Nah, tuh. Nah, kalau yang ini agak-agak bule tuh teman-teman, makanya saya kok agak begini, agak lain ya tuh. Kabur. Yes. Nah, au. Aduh, gigit, hei. Hei. Nah, rotor. Gak lihat tuh begitu teman-teman tuh, kalau dipaksa gigit lumayan tuh, kena tuh. Walaupun masih kecil juga lumayan tuh ya, udah resiko, jangan dipaksa kalau masih agak-agak liar teman-teman. Walaupun masih kecil tapi lumayan giginya tajam. Nah, sekarang kita coba kasih makan teman-teman, siapa tahu udah mau makan. Ya. Nah, kita coba kasih makan yang itu, yang udah di ini, ikan yang udah di iris-iris tapi diambil dagingnya doang. Kalau ini membuat si ya, no, si Bibi, dia udah pintar dia mah. Kasih makan. Nah. Ah. Si ngegana can bisa. Aduh, lumayan. Nah, kasih makan. Ha ha ha.
leher bawah. Apa rongkoh urunan tadi ngegel salah ngegel kenalungan kepok teh. Lumayan nih dua kali ngegel gitu cukup bisa nih. Teman, kita sudahi dulu video kali ini, kasih makan baby otternya karena kita sudah pada makan. Pantau terus video kita selanjutnya teman-teman. Oke, bye.